We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Inin Jazz. Seperti biasa, Inin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten kali ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini adalah lanjutan dari yang sesudahnya, yaitu hal perbaikan pompa kolam renang yang linknya ada di deskripsi ya. Konten sekarang ini hanya sekedar vlog saja, yaitu vlog pemasangan pompa kolam renang yang setelah diperbaiki dan dipasang kembali ke rumah customer. Jika ada yang ingin menyimaknya, silahkan simak saja hingga tuntas. Oke, kita udah sampai ke lokasi untuk pemasangan pompa kolam renang. Inilah keadaannya. Ini air dari tebing sini kalau hujan masuk ke penutup punya bak. Akhirnya sama saya dibikin tambahan dengan karpet talang seperti ini. Dia tadinya masuk air melalui engsel di bawah sini. Inilah keadaannya. Sekarang mudah-mudahan aman, air tidak masuk. Ini timernya saya bikin sendiri, merakit sendiri, sistemnya pakai timer. Oke, kita kerjakan dulu. Oke, ini adalah uji coba pengetesan dengan diguyur air apakah masih tetap ada air yang mengalir ke dalam bak tempat penyimpanan dia punya pompa. Oke, kita lihat hasilnya apa masih ada air masuk. Kita lihat. Alhamdulillah kering kalau sekarang. Kalau kemarin ngegrojok banget. Nanti kita tinggal ngasih water apa di sini, aquaproof, di aquaproof.
Oke, ini punya pompanya sudah saya pasangkan. Dan ini sistem kelistrikannya. Timer kita menggunakan kontaktor. Oke, kita tinggal tes. Setelah tes, kita baru perapihan penutupan ini. Atau ini kita tutup juga udah oke. Atau ini kita tutup juga udah oke. Terus. Oke, bautnya jatuh. Kalau ini MCB untuk MCB untuk dinaikkan on off secara manual tanpa timer melalui ini. Ini tanpa timer. Kita angkat. Oke, itu aja informasi pemasangan pompa kolam renang Hiwet yang habis diperbaiki. Kita tinggal bersih-bersih dia punya tabungnya karena ini bekas masuk air, jadi nanti kita bersihin. Ini dia baut yang kami katakan kemarin. Di lokasi itu ada yang patah tuh ini. Alhamdulillah tuntas juga pemasangan pompa yang habis diperbaiki tersebut. Dan sekarang ini sudah bisa sirkulasi kembali air kolam renang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis.